Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GPB Gloria Bekasi, salam sehat dan penuh berkat Tuhan. Jemaat GPB Gloria yang diberkati Tuhan, kembali kami panitia Paskah 2023 menginformasikan rangkaian kegiatan Paskah. Jemaat GPB Gloria yang penuh cinta kasih Tuhan, sesuai dengan penanggalan GPIB, kita akan memasuki minggu terakhir masa sengsara Yesus Kristus. Berikut ini kami informasikan rangkaian kegiatan Paskah sebagai berikut. GPIB punya hari doa GPIB yang biasa diadakan pada hari Rabu yang sejalan dengan ibadah keluarga. Hari doa GPIB dilaksanakan Rabu menjelang Jumat Agung. Jemaat terlibat ke dalam gereja yang melayani dan bersaksi sekaligus menghayati puncak masa sengsara Yesus. Jemaat GPIB Gloria yang diberkati Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna-teruni dan anak-anak semua untuk hadir dalam ibadah doa GPIB. Mari kita membawa semua pergumulan dan harapan kita dalam doa bersama. Dalam sejarah liturgi, Kamis Putih adalah hari raya terakhir sebelum tiga hari raya, yaitu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Kamis Putih juga dipandang sebagai penutup masa Prapaskah. Dua unsur utama dalam liturgi Kamis Putih ialah, pertama, jamuan malam terakhir dan perintah untuk mengadakan perjamuan kudus. Kedua, pembasuhan kaki sebagai simbol hamba yang melayani. Jemaat GPIB Gloria yang diberkati Tuhan, kiranya ibadah Kamis Putih semakin mempersiapkan kita untuk menyelami karya penyelamatan yang dikerjakan Kristus dalam sengsara dan kepedihannya. Kami, Panitia Paskah dengan kerendahan hati, mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna-teruni, dan anak semua untuk hadir dalam ibadah Kamis Putih pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan pembasuhan kaki sebagai simbol hamba yang melayani. Untuk itu kami mohon jemaat hadir dengan menggunakan alas kaki yang sesuai, dan bagi jemaat wanita diharapkan menggunakan pakaian yang nyaman. Dalam sejarah liturgi gereja, Jumat Agung hari pertama di tiga rangkaian hari yang merubah dunia dan kehidupan kita. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian warga Siri Jemaat untuk mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pada pukul 06.00 WIB ibadah pertama, pukul 09.00 WIB ibadah kedua, dan pukul 17.00 WIB ibadah ketiga. Sabtu Sunyi mengingatkan pengikut Kristus tentang kematian Yesus di kayu salib dan dikuburkan. Sabtu Sunyi adalah masa penuh kegelisahan paling dalam, kesedihan dan kepahitan. Sabtu Sunyi yang sepi, yang ada hanya derai air mata. Mereka karena begitu pahitnya, air mata pun tidak dapat mengalir lagi. Sabtu Sunyi adalah momen yang penting di mana orang beriman harus ada di dalamnya. Ketika kita berada pada pergumulan yang berat, dan kita mengatakan kepada Yesus bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, iman kita sedang diuji. Kami panitia Paskah dengan segala kerendahan hati dan penuh harap mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna dan anak-anak untuk hadir dalam ibadah kontemplasi Sabtu Sunyi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, pukul 9. Peristiwa Paskah yang mengejutkan
membuktikan bahwa pengharapan kepada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Dalam pergumulan kita di kehidupan ini, yang membuat kita marah, kecewa, sedih, dan terkadang hampa harapan, mari kita melihat semua itu dari sisi peristiwa Paskah yang mengejutkan. GPIB Gloria yang diberkati Tuhan, mari kita bangun percikan harapan ini. Kita sudah tahu peristiwa kebangkitan dan kita percaya Yesus menyediakan masa yang terbaik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Jemaat GPIB Gloria yang diberkati Tuhan, kami Panitia Paskah 2023 mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Taruna-taruni, dan semua anak-anak untuk hadir pada ibadah Paskah Subuh pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 4 subuh di Gedung Gereja GPIB Gloria.